Enggak, Royco. Royco aja. Enggak pakai takeran. Nah, selanjutnya gimana nih, Fatian? Oh, diuak-uak. Iya, biar rata ini bumbunya nih. Apa nih, pakai ini ya? Ini kan pakai sarung tangan tuh. Ya. Jadi higienis juga sih. Higienis ya. Ini pakai kentang apa tuh? Kentang Bandung ini. Mana tadi, Eng? Bandung. 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 Saya. Ada yang kentang Bandung? Ada, daerah masuknya. Bawa berapa kilo nih, Bang? Hari ini bawa 60 ya. 60 kilo? Iya. Kentang doang? Kentang doang. Nah, nanti pengertian nih, usaha kentangnya nih, usaha yang ke berapa nih? Yang pertama ini, Bang. Oh, yang utama ya? Iya. Yang tadi itu yang ketiga? Itu yang ketiga. Yang ketiga. Ini, Malian ngeliatnya ngaduk-aduk kentang atau ngaduk-aduk tuan nih? Ngaduk-aduk tuan lah, anggapnya. Tuan ya? Nggak di ayam, Malian? Enggak. Biar apa sih di ayak-ayak itu? Ya, atap. Ini bos turun tangan nggak apa-apa kalian? Hah? Bos turun tangan ini? Nggak apa-apa, udah baik turun tangan. Ya pada tidur-tidur aja. Jadi bos gila kayaknya. Gak ada tipes ya? Minyak sehari berapa kilo minyak? 25. 25 kilo. Apa yang tuan? Buat apa? Ini bumbu rahasia ini, Mas. Kenapa apa ini? Kita dengar. Oh. Kenapa kalian laku banget sih? Ternyata ini ya, ternyata ya. Makin gurih aja ya, Mas. Iya, makin gurih. Dedak-dedaknya tuh. Kalau ini sampah. Itu biarin aja gitu. Bang dia matanya berapa menit? 15 menit. Nih cimol habis. Cimol ada, Bang. Kalau boleh bisik-bisik, kalau 60 kilo nanti kotornya tukang harian berapa nih, Pak? Gocek. Udah sama cimol? Udah sama cimol. Cimol saya bawa satu karung. Ayo coba ya. Lagi balik-balik ya. Kok harus di balik-balik? Iya. Balik, ya. Kalau harus dikali ya, atas gitu. Ya, pakai api lah. Pada intinya saya bukan ahli pewaris. Emang Marian sebelum usaha kehidupannya gimana sih? Nggak susah-susah banget sih, kalau buat makan mah ada aja, cuma ya kalau buat beli ini tuh kayaknya nggak ada gitu dulu, tapi kalau sekarang alhamdulillah sih, kalau pengen apa-apa ke beli kayaknya. Kan Bang Rian alhamdulillah ya, usahanya udah banyak nih ya, udah bisa ngasilin apa aja nih Bang, dari buat motivasi teman-teman aja nih Bang.
sudah dapat rumah sih, gitu. Rumah walaupun kredit juga nggak apa-apa kali ya. Iya, nggak apa-apa kan ada hasilnya. Iya, cuma saya rumah tuh walaupun saya kredit sebulannya 900 dirajek. Terus apa lagi? Sama motor kali. Terus kalau untuk orang tua saya nggak pernah minum-minum kan kalau ada. Cepat-cepat juga. Ini berkat doa orang tua juga ya? Iya, berkat orang tua juga. Ini ya, berkat orang tua saya. Kalian dulu kerjanya apa sih sebelum jualan? Saya dulu kerja di sini di keluar burung ini. Samping saya, depan saya. Terus saya berhenti lama, terus saya nganggur. Setelah nikah saya udah punya usaha sendiri. Nganggur itu belum nikah? Belum, itu belum nikah. Penghasilan dari mana? Ya paling naik angkot saya di rumah, Bogor. Jurusan Bogor, saya dulu lihat jurusan Lewiliang sama Bogor. Angkot sama temennya. Untuk sehari-hari ya dari angkot. Oh, jadi sebelum tentang naik angkot? Naik angkot? Iya, dari angkot Bogor saya. Terus nemu ide tentang dari mana tuh? Setelah nikah saya sering nongkrong tuh sama bini di toko. Jajan cimol kentang, kata bini. Kira-kira jualan aja di pasar lama katanya. Kan di pasar lama, gak ada. Coba, saya seminggu belajar tuh. Tempat akhirnya saya terjun ke pasar lama tuh. Dulu di sini saya nih, saya jauh, gak apa-apa juga gak kasih berapa tuh. Dibandingin sekarang, malah gak kasih sekarang. Namanya proses yang hidup banget. Awal-awal sampai tuh? Awalnya sepi, karena orang kadang gak tahu kan. Laku berapa kalau boleh? Laku, paling 5, 6. 6 porsi? 6 porsi, 60.000. Dulu kan masih jajannya, masih saya obrol 5.000, masih 10.000. Terus perasaan kalian gimana tuh bawa pulang gitu? Ya udah, mau gimana lagi? Mungkin rezeki saya segini. Saya cuma nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mulai naiknya sih dari udah perjalanan setahun. Bini hamil itu udah mulai nyanjung tuh. Katanya ini kok enak amat tuh saya, karena kemungkinan buat bekal lahiran saya kali ya, anak saya. Rezeki anak kali. Setelah anak saya lahir, makin lancar. Kalau boleh tahu proses pendapatannya dari mulai naik dari berapa tuh? Tadi kan tukang dapat porsi. Dari mulai naik dari sudah setahun itu mentok paling 3 juta. Itu udah porsi itu 3 juta juga. 3 juta itu sih? Udah gaji karyawan. Sempat juga dulu nanggung sampai 7 juta. Sekarang turun lagi ya, namanya perjalanan hidup nggak kayak gitu-gitu juga. Jangan guys. Ini dari sekian sahamnya semuanya ada berapa? Ada tiga. Waktu bakar, timun setengah sama itu bengoy. Kalau di kabel sini berapa tuh setiap bawa rumah? Kabel. Berapa? Baik cuman rumah. Sehari itu bang? Untuk weekend doang. Kalau untuk hari biasa paling goceng 4.000 untuk 3 kerobak.